Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Sesuai dengan permintaan kalian, kita bakal lanjutkan lagi tantangan survival 100 hari di dunia Skyblock yang sangat spesial. Di sini satu hari cuma 5 menit begitu ya. Bang, kenapa dengan map yang sebelumnya, Bang? Map yang sebelumnya kan udah hari yang ke-11 begitu ya. Hilang, guys. Mungkin gak sengaja kehapus waktu Teguh Sugianto bersih-bersih map begitu ya. Dan 85% dari kalian setuju untuk dilanjutkan lagi. Setuju untuk dimulai lagi dari awal. Oke, kalau begitu pertama-tama kita bakal langsung siap-siap. Kayaknya Teguh Sugianto gak usah bikin yang namanya cobblestone generator, karena di sini batu banyak. Kalau begitu sekarang bikin stick, kemudian wooden pickaxe. Nah, mantap ya. Udah selesai, langsung kita bakal keluarkan pulau yang baru. Mungkin di sebelah sana everybody. And boom. Oh my god. Wih, mantap guys. Di awal-awal, Teguh Sugianto sudah menemukan iron. Mantap ini. Oke, langsung kita bakal lanjut. Mungkin di hari yang kedua, atau mungkin di hari yang selanjutnya begitu ya. Lumayan dapat 22 iron. Cuman di sini kayu kita habis begitu ya. Kalau begitu mungkin untuk pulau yang selanjutnya Teguh Sugianto butuh yang namanya koal. Let's go. Berarti pertama-tama langsung bikin iron pickaxe. Mantap. Ini udah gak pakai, tapi kita bakal simpan dulu. Dapat pulau baru, kita bakal keluarkan di sana. Mantap guys. Doa kita satu demi satu terjawab begitu ya. Butuh iron dapat, butuh batu langsung dapat. Di hari kedua aku butuh koal, langsung dikasih begitu ya kan. Kali ini aku butuh kayu atau kalau enggak diamond. Kita bakal coba keluarkan di bagian sana. Ya malah dikasih es guys. Ada pumpkin juga, lumayan, barangkali bisa kita ambil. Bukan pumpkin tapi carved pumpkin. Ini bisa dikerap gak nih? Kayaknya gak bisa ya. Gak bisa guys, ya udahlah. Kita bakal jadiin jack-o'-lantern. Ini pulau dari ice. Gak ada apapun kan di bagian bawah. Gak ada apapun guys. Ini pulau terjelek. Lanjut ke hari yang selanjutnya. Kepalaku bersinar guys. Seakan-akan aku menjadi seorang dewa. Lihat ini. Hari yang keempat. Ayo, ayo, ayo. Kasih Teguh Sugianto kayu. Diamond juga boleh. Ini pulau baru apa lagi nih? Kayaknya B aja begitu ya. Coba kita cek dulu teman-teman. Wah lumayan. Ada kayu di sana. Hari kelima Teguh Sugianto bikin tameng guys. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan begitu ya. Yang paling gak aku suka itu skeleton. Tiba-tiba dia menyerang kita dan Teguh Sugianto jatuh. Dan tantangan 100 hari di survival langsung gagal guys. Muncul yang namanya domba kah? Cuman kalau kita pegang tameng itu gak enaknya ya. Layar kita itu kayak agak sedikit tertutup kayak gitu guys. Domba, domba. Aku butuh domba. Biar bisa langsung bobok, biar bisa langsung besok pagi, biar bisa langsung dapat pulau yang baru begitu ya kan. Alright. Kayaknya kita gak dapat guys. Kita bakal keluarkan pulau yang baru di sana. And boom. Pulau dari Akasia. Oke, kita bakal ambil aja kayunya. Apakah Teguh Sugianto dari video kali ini bakal bertemu lagi dengan diamond yang tercinta? Pulau diamond. Come on, come on. Give me one begitu ya. Kayu kita udah cukup. Diamond yang kita butuhkan. Oke. Ku keluarkan mungkin di bagian sana aja begitu ya. Bisa nggak ya? Bisa dong. Jadi gak berguna lagi guys. Pulau es krim. Buat apa ini woi? Gak ada apapun begitu ya. Teguh Sugianto udah mencoba untuk menghancurkan sampai bagian dalam. Gak ada apa-apa guys. Lupakan. Lanjut hari yang selanjutnya. Tinggal kita AFK. Udah aman. Kayaknya tadi aku ngedengar suara dari domba deh. Iya gak sih? Atau jangan-jangan Teguh Sugianto hanya berhalusinasi. Mungkin aku bakal keluarkan di bagian sana aja begitu ya. Boom. Jadi yang birch tidak berguna, tapi gak apalah. Kayunya bakal kita farming-farming lumayan. Hari ke-8 hujan kita masih belum reda. Kita bakal lanjutkan men-spawn pulau yang baru. Pulau pohon lagi guys. Kayaknya kali ini bener-bener awal yang agak sedikit jelek begitu ya. Hari yang ke-9. Akhirnya matahari sangat cerah. Hujan udah reda. Teguh Sugianto udah mulai lapar begitu ya. Berarti selama 9 hari Teguh Sugianto gak makan. Keren kan dietku? Ayo, please. Pulau Diamond Mobile Legend. Pulau apa lagi ini? Ini pulau dari desert biasa begitu ya.
gak ada tempel-tempelnya. Yaudah, lanjut AFK lagi. Hari yang ke-10 adalah hari yang udah kita tunggu-tunggu. Karena Tugu Sugiyanto bakal mendapatkan pulau yang sangat istimewa, pulau yang sangat spesial. 10D challenge complete. Apain lagi Tugu Sugiyanto? Aku mungkin bakal keluarin di sana aja. Jadi ada jarak antara pulau yang campur aduk ini sama rumah kita, sama bis kita. Pulau yang spesial, kita bakal jadiin bis begitu ya. Oh no. Bis apaan coba? Ini kayaknya pulau dari peternakan. Iya gak sih? Banyak hebil begitu ya. Bukan awal yang bagus guys. Tugu Sugiyanto tidak menemukan diamond. Yaudah gak apa dah, coba aku cek. Ya bener nih, semuanya adalah telur-telur dari hewan ternak. Ada piggy. Satu lagi di sebelah sini. Aku butuh yang domba begitu ya. Yang domba mana woi? Ada kambing, ada kambing. Ada sapi. Astaga. Di atas apakah ada sesuatu? Harusnya ada sih. Sabar guys. Coba Tugu Sugiyanto cek bagian atas. Kita pastikan tidak ada yang terlewat begitu ya. Kasih Tugu Sugiyanto domba. Diamond gak ada. Yang penting domba. Karena Tugu Sugiyanto bisa tidur, bisa mempercepat waktu. Gak perlu tunggu selama 5 menit, tapi kita cuma 2,5 menit begitu ya. Langsung kita cukur guys. Ayo dicukur. Mantap, mantap. Dapat 3 langsung. Akhirnya Tugu Sugiyanto bisa tidur begitu ya. Sabar guys. Ambil kayu. Nah ini dia white bed. Sekarang udah malam. Kita tidak perlu menunggu lagi. Kita bakal langsung tidur. Besok pagi hari bakal berganti. Kita bakal mendapatkan pulau yang Loh. Perasaan kemarin masih hari yang ke-10 kan? Aku tidur tiba-tiba langsung nambah 2 hari guys. Overpower teman-teman. Aku menemukan Minecraft hack di Skyblock tantangan 100 hari. Permisi kalian semuanya. Tugu Sugiyanto bakal keluarkan di sana. Ini khusus untuk pulau campur aduk begitu ya. Boom. Ajelek guys. Dapat yang B aja tapi lumayan kayunya. Langsung hari ke-14 guys. Berarti kalau kita tidur langsung lompat 2-2 begitu ya. Sangat efektif. Tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Ayo, kasih Tugu Sugiyanto diamond. Come on man. Yah koal. Lumayan lah. Keluarin lagi di sebelah sana. Widih, itu pulau dari apa itu? Pulau dari sawah begitu ya. Pertanian. Oke, gak apa-apa. Hey, ada air juga. Artinya Tugu Sugiyanto bisa bikin yang namanya Infinity Water. Ya kan? Ya bener guys. Berarti aku butuh yang namanya ember. Sabar. Awas Tugu Sugiyanto. Jangan sampai dirimu nyemplung begitu ya. Gak lucu teman-teman. Ayo pigi-pigi domba-domba. Kasih Tugu Sugiyanto jalan. Ini bakal aku bikin dulu teman-teman. Jadilah ember. Nah, yang satu air kan bisa ngancurin es di sini. Yang satu kita bakal ambil dari timba. Bisa bikin Infinity Water kata kalian. 3 blok aja udah jadi bang. Oke, let's go. Barangkali butuh begitu ya. Barangkali guys. Tapi yang penting sekarang aku butuh lebih diamond. Mana diamond ini? Tak muncul dari hari yang pertama. Udah hari yang ke-14 ini. Udah 2 minggu Tugu Sugiyanto di Skyblock ini. Permisi kalian para domba-domba. Tugu Sugiyanto bakal lanjutkan lagi. Sekarang udah hari yang ke-16. Kita bakal munculkan di sini. Please diamond. Oh no. Pulau apa itu? Pulau dari bunga-bunga ya? Ada yang namanya ini juga loh. Apa ini? Sarang tawon. Ada tawonnya gak nih? Kayak gak ada guys. Bunganya mungkin bakal kita ambil. Lumayan buat dekorasi. Nanti kalau kita udah punya rumah begitu ya. Kita bakal lanjutkan mengeluarkan item pulau yang kedua. Let's go. Kok kembar guys? Dapatnya kembar-kembar begitu ya kan? Waduh. Yaudah. Lumayan ini. Nah ini dia ini. Warna bunga kesukaanku. Kita bakal ganti dulu kasur kita jadi warna biru. Hari ke-18 guys. Ini mah bukan base. Ini mah bukan rumah begitu ya. Udah diacak-acak sama yang namanya domba-domba bibi-bibi. Mampus kau udah lama. Bye-bye. Oke, kita lanjutkan. Ayolah. Kasih Tugu Sugiyanto diamond. Iron lumayan. Kita ambil dulu ya.
baru kita munculkan pulau yang baru. Pulau dari Swam. Alright. Ada Sugarcane sih. Yang lumayan itu Sugarcane-nya begitu ya. Barangkali butuh, guys. Hey, masih ada iron di sini. Belum terambil. Malam ini Teguh Sugianto gak tidur. Karena kalau kita tidur, kita bakal langsung mendapatkan dua item pulau sekaligus. Satu yang biasa, satu yang spesial. Kan gak ada bedanya tuh. Soalnya rencananya kalau yang spesial, Teguh Sugianto bakal bikin jalan di sebelah sana dulu begitu ya. Jadi nanti di setiap kelipatan hari yang ke-10, kita gak tidur, guys. Oke, ini adalah hari yang ke-19. Kita bakal dapat item pulau yang biasa. Kita bakal keluarkan di sini. Ayo, mana-mana. Ini yang masih biasa begitu ya. Let's go. Pulau Birds, jelek banget. Kemudian untuk yang pulau spesial, hari yang ke-20, kita bakal mungkin bikin di sana aja begitu ya. Sepertinya menarik. Hari yang ke-20, hari yang kita tunggu-tunggu, guys. Teguh Sugianto bakal mendapatkan item pulau yang sangat-sangat spesial. Please kali ini dapat yang bagus. Kayak yang kemarin juga boleh, atau bahkan lebih bagus juga boleh. Oke, di sini aja begitu ya. And boom. Udah dapat rumah aku, guys. Akhirnya Teguh Sugianto di episode yang pertama langsung dapat rumah everybody. Ini masuknya dari mana ini? Dari sini. Oke, ada chest. Coba kita lihat. Berarti ini rumah tawon. Aku dapat kucing, cat, oke. Kemudian rabbit. Alright. Ini bakal jadi rumah pribadi kita. Wah, mantap ini. Next episode, Teguh Sugianto bakal pindahan. Untung kan, aku gak bikin yang namanya armor. Kalau di sini ada beberapa diamond-diamond begitu ya. Ada villager juga. Kita bakal hidup bareng-bareng, gak sendirian. Wah, mantap ini. Oke lah guys, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kali ini. Bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like-nya juga. Komentar di bawah, mau lanjut lagi atau enggak. Oke, ya masih ya, bakal bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye.